sobat pemerhati SPC Nusantara dimanapun Anda berada. Salam agung sejahtera, hayu ugi pangestu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan rahmat dan izin Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya kembali diberikan waktu dan kesempatan untuk memberikan ulasan dalam tayangan ini. Untuk itu, saya mohon kepada sobat pemerhati untuk mengikutinya dengan menyimak dari awal hingga selesai agar memahami apa yang akan saya sampaikan tentang tanda, arti, maksud, dan makna dari perkutut dalam tayangan ini. Baiklah, mari kita mulai ulasan dalam tayangan ini dan silakan menyimaknya. Perkutut dalam tayangan ini dengan ciri yang dimilikinya secara fisik lahir yang dapat kita amati atau dilihat secara langsung, yaitu berupa adanya tanda garis-garis lebih dari satu yang tampak seperti berputar di sekeliling pada bagian leher. Garis tersebut seolah tampak membentuk suatu putaran seperti gelombang. Maka secara tanda ini, garis tersebut melambangkan seperti gelombang air samudra atau lautan, dan atau disebut pula seperti putaran pusaran gelombang air. Maka tanda perkutut seperti tayangan ini disebut dengan nama pusar samudra atau segoro ngambeng, layaknya seperti tumpeng Jawa, atau disebut pula segoro agung, tampak seperti gelombang lautan yang selalu beriringan. Tanda atau ciri tersebut merupakan pelambang dari cupu maya urati, yaitu lambang kehidupan alam air. Simbol tanda ini merupakan kanugerahan dari Sang Hyang Bathara Varuna atau Sang Hyang Bathara Varuna, dan Sang Hyang Bathara Varuna sendiri menerima anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemampuan dapat hidup di darat maupun di air. Dalam versi berbeda, kepercayaan leluhur Jawa kuno ini, kita juga mengenal sebutan untuk Nabi Khidir alaihissalam wal Ilyas yang memiliki kemampuan yang sama seperti Sang Hyang Varuna tersebut. Sang Hyang Varuna dalam kisah Pandawa, beliau menjelma menjadi pertapa sebut Begawan Badawa Nganala yang memiliki putri dua bernama Srenggonawati dan Dewi Srengindi. Keduanya diketahui dalam cerita Pandawa menjadi istri dari Nakula dan Sadewa. Sesuai dengan kanugrahan tersebut, maka perkutut yang memiliki tanda seperti ini telah menerima kanugrahan dari Sang Hyang Bathara Varuna atau Sang Hyang Bathara Varuna. Secara filosofinya, tanda tersebut secara tua dan mistis terkait kanugrahan Sang Hyang Bathara Varuna yang melambangkan kehidupan air. Diyakini dengan memelihara perkutut ini,
pemelihara dapat dengan mudah mendapatkan suatu rezeki. Dapat dengan mudah ia menjalani hidupnya, dijauhkan dari segala bala musibah. Untuk itu, perkutut dengan tanda ini sangat diminati untuk dipelihara karena dianggap memiliki energi aura positif tersebut. Dan perkutut tanda seperti ini baik dipelihara secara umum dan tidak memilih, layaknya tanda garis lainnya seperti banyu nili dan lain-lain. Tetapi perkutut dalam tanda ini tergolong langka dan tidak mudah ditemukan. Dan sungguh kita beruntung di era ini masih dapat melihat perkutut jenis ini. Dan kita ucapkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, tentang keistimewaan makhluk ciptaannya tersebut. Demikian singkat tentang tanda dan kisah perkutut ini yang merupakan perlambang dari kanugrahan Sang Hyang Bathara Varuna tersebut, yang melambangkan secara umum disebut Cokro Samudro. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk sobat pemerhati SPC Nusantara dimanapun Anda berada, yang telah mengikuti ulasan dengan menyimak dari awal hingga selesai, sehingga memahami apa yang telah saya sampaikan secara singkat dalam tayangan ini. Dan semoga apa yang kita kerjakan di hari ini menjadikan salah satu amal baik ibadah kita. Amin. Dan semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, senantiasa memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya, memberikan limpahan rezeki, memberikan perlindungan dan kesehatan, serta menjauhkan dari segala bala musibah ujian hidup. Amin. Semoga penjelasan saya secara singkat tentang tanda ini dapat dipahami. Dan jika ada salah kata atau tutur kata dalam penyampaian tayangan ini, saya secara pribadi memohon maaf pada sobat pemerhati SPC Nusantara. Terima kasih atas segala waktu telah diberikan untuk melihat tayangan kami. Dan akhir kata saya ucapkan, salam agung sejahtera, rahayu ugi pangestu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat saya, Kisatria. Thank you.